Halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Kembali lagi di dapur masak-masaknya Watik 15. Nah, di video hari ini Watik mau bikin cemilan dari pisang. Ini bahan-bahannya tepung beras. Tadi Watik sudah tulis bahannya, takarannya di awal video. Dan ini ada air kapur. Dan pisangnya sudah Watik kupas juga. Tinggal digoreng dan tepungnya tinggal dicampurkan dengan garam dan gula pasir. Dan air kapur ini yang bikin nanti tuh tepungnya jadi kriuk-kriuk atau crispy, tapi pisangnya tetap lembut. Dan air secukupnya. Kalau yang kurang paham bahan-bahannya berapa, mau ikut takaran Watik, bisa dilihat di deskripsi video. Mari kita campurkan tepungnya dan garam dan gula pasir dan airnya dan pewarnanya ya. Dan lanjut, mari kita goreng pisangnya. Tadi Watik sudah panaskan sebelumnya. Yang waktu bikin adonan tuh Watik sambil panaskan, tapi nggak divideokan ya sedulurku. Dan ini minyaknya sudah panas, tinggal dimasukkan pisangnya dan goreng satu persatu sampai habis. Ini tuh resep paling simple banget, hanya tepung beras, nggak ada campuran tepung-tepung lain. Pisang goreng sederhana ala rumahan, pastinya ala Watik ya sedulurku. Bisa dicoba di rumah, ini mudah banget. Dan sambil menggoreng pisang ini sampai selesai, Watik mau ucapkan terima kasih untuk sedulur semuanya yang senantiasa mensupport Watik 15, like, subscribe, komen, dan share di video Watik. Senantiasa sehat, berkah, dan dipermudahkan rezekinya, dan jadi kreator di karya masing-masing yang sukses selalu, amin. Dan yang belum kenal Watik 15, jangan lupa mari kita kenal. Kalau nggak kenal maka tak sayang kan. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya sedulur yang belum kenal Watik atau baru menemukan channel Watik 15. Jangan lupa dihidupkan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru Watik. Terima kasih. Mari kita lanjut goreng-goreng pisangnya. Jangan banyak ngomong atau bahasa Melayunya melete. Pisangnya sudah matang, tinggal diangkat,
dan ditiriskan, ditaruh di piring dan dipadukan atau digandengkan dengan teh panas atau kopi susu atau apapun airnya. Ini untuk cemilan pagi hari ataupun sore hari itu mantap betul. Pisang goreng ini kalau di Singapura, kalau beli di warung yang sudah matang gini, $32 atau $2.50, sekitaran 20.000 atau 25.000 ya sedulur, mahal juga. Jadi selalunya Wati goreng untuk cemilan sore hari untuk nenek, dan ini pun favorit nenek juga. Cukup simpel masaknya, pisang goreng sederhana rumahan ala Wati 15. Selamat mencoba, dan video Wati cukup sekian, hanya goreng pisang saja tapi rasanya nggak kalah mantap betul seperti ini, kan menggoda banget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, masak-masak mudah, simpel, praktis, dan enak, mantap Indulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.